InsyaAllah next budget, saya suruh kita punya kementerian dan bekerjasama dengan POB untuk olah balik pasal soal assess levy tax ini supaya kita dapat pastikan bahawa setiap duit yang kita kutip ini kita pulang balik kepada mereka yang buat replanting. Jadi saya bersetujulah dengan yang berhormat, nanti saya bawa lah perkara ini. Pasal windfall tax ini pun kadang-kadang dah tak praktikal. Sebab kenapa saya cakap tak praktikal? Dulu kita punya kos untuk keluarkan satu metric ton lebih kurang 1,800. Tetapi hari ini nak keluarkan satu stan minyak kelapa sawit, dia boleh mencecah hingga 2,800 ke 3,200 bergantung saiz kita. Jadi sudah tentu windfall tax yang kita guna pakai formula waktu kos dia 1,800 mungkin sesuai, tapi sekarang dah 2,800, 3,500 mungkin sudah tidak sesuai. Saya salah satu daripada kementerian punya usaha ialah untuk melihat semula pasal windfall tax ini. Dia tidak lagi windfall tax apabila market trading about 3,008, 3,009, kos kita dah melebihi 3,000, dia dah tak ada lah kita panggil windfall tax. Ini kita nak kena bawa dan kita akan bawa kepada Kementerian Kewangan. InsyaAllah next budget, saya suruh kita punya kementerian dan bekerjasama dengan POB untuk olah balik pasal soal assess levy tax ini supaya kita dapat pastikan bahawa setiap duit yang kita kutip ini kita pulang balik kepada mereka yang buat replanting. Terima kasih.